Untuk itu, adik-adik sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, Puteri menyarankan mereka yang berpendapatan di bawah 4,000 harus dikecualikan daripada cukai pendapatan. Memandangkan taraf hidup masa kini yang semakin tinggi, adalah perlu bagi kerajaan untuk mengkaji semula pelepasan cukai untuk rakyat yang berpendapatan di bawah 4,000. Dicadangkan juga kadar pelepasan cukai bagi pendidikan anak-anak mengikut kategori, kerana dengan pelepasan sebanyak RM1,000 itu setahun untuk anak-anak yang berumur kurang daripada 12 tahun adalah terlalu rendah jika kita bandingkan dengan perbelanjaan masa kini. Dalam masa yang sama, Pergerakan Puteri juga menuntut agar pelepasan kos sara diri, kos perubatan, kos insurans dan lain-lain dapat menimbangi kos sara hidup kini untuk dikaji semula mengikut keperluan semasa.